الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اهدنا الصراط المستقيم صراط غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. وقالوا لن بدو مucap sobo kufar maksudnya sambat sobo kufar ayil kufar itu kesi bro kafir ya wailana duh ciloko kita utaya uli tambihi krono makna tambah maksudnya ngelingno cilakane dene halakan aduh ciloko banget kita. Wa huwa tilafat wailun masdarun ku masdar la fi'la kang ana fi'il ku wujud lahu li hadzal lafdi lahu li lafat lahu lil waili min nafdihi saking lafate wailun. Wa taqulu lan ucap lagu maring para kufar sapa al malaikatu malaikat hadza utawi saiki saiki dina kiamat ku yaumudini dina pembalasan ayil hisab dikasi dina terjadine hisab wal jazai lan piwalase amal. Iki ku dina terbalasnya amal. Hadza utawi iki yaumul fasli ku dina pemisah. Maksudnya pemisahan di wong apik di wong elek pasti ku iku pisah kabeh. Saiki yo kumpul benal khala iki antarane pira-pira makhluk. Allah di kang kuntum wong ana sira kabeh bi iklan lati iku tuka dibuna goro ana sira kabeh. Wa yuqalu lan tentu tugas nur lil malaika kedhi kedhi pira-pira malaikat apa tugas ukhsyurul ladina zalamu. Para malaikat didhawuhi pangeran ukhsyuru ngiringa sira kabeh. Kowe ngiring alladzina ing wong akeh zalamu kang padha zalim sapa ladina. Wa yuqalu lan tenu cap nur lil malaikati marang malaikat. Maksudnya Allah dawuh ning malaikat apa sing didhawuhna ning para malaikat ukhsyuru ngiringa sira kabeh. Alladzina ing wong akeh zalamu kang padha zalim sapa ladina. Zalimi anfusahum ing awak dhewe ladina bisyirke kelan nglakoni kemusyrikan. Wa azwajahum lan kowe giring ing mitrane utawa pasangan sesate alladzina zulamu. Manane azwat mriki mboten bojo kurana agum tegese pasangan mitrane ladina zulamu minasyaitini sang boro-boro setan. Dados giring mereka dan mitra mereka. Kurana agum tegese mitra utawa koncone wong akeh minasyaitini sang boro-boro setan. Wa malan perkara wae kanu kang ana sapa wong akeh yak budune nyembah sapa wong akeh min dunillah sang sali anak wa khairi itu sali anak wa min al-athani sing propro berhala. Nais mbok giring fadhu mongko nunjukno sira kabeh hum ing wong akeh. Duluhum tegese nunjukno sira kabeh ing alladzina zulamu wa suku lan giringo sira kabeh hum ing alladzina zulamu mbok giring ila siratul jahim maring dalan neraka jahim. Etori kinari tegese dalan menuju neraka. Pas proses digiring waqifuhum lan ngendek sira kabeh. Mesti hentikan mereka eh bisu tegese ngendeka sira kabeh hum ing alladzina zulamu intasirati nalikane marki sirat. Wat. Dadi sedurunge mbun roko kon ngandekno mergo innahum mas'ulun. Innahum satemene wong akeh mas'ulun iki den takokno sapa wong akeh. Den takokno anjami aqwalihim. Mesti dimintai tanggung jawab kabeh anjami aqwalihim. Saking sekabiane pengucape wong akeh wa afalihim lan prilakune wong akeh. Tetes diringe mlebu neraka semuanya dihisab. Wa yuqalu lan den ucapno lahum kedhe wong akeh tau bil khan hale melehno cara Jawa melehno apa pertanyaan malakum la tanasurun. Mate apa lakum kedhe sira kabeh la tanasuruna ola saling tulung-tulungan sira kabeh. Kowe zamaning donya koalisi dalam kesesatan dan saling menolong dalam sisi kesesatan. Kowe saiki ora saling tulung. Elayan suruh tegese ora nulungi sobat dukung sebagian sira kabeh badon ing sebagian sing liya. Kahalikum kaya kelakuan sira kabeh fi dunya ing dalam dunya. Wa yuqalu lan den ucapno anhum anil ladina zulamu apa dawuh bal humul yauma. Bal hum bale utahe kufar utawa sapa wae al yauma ing dalam iki dina iku mustaslimuna saling nurut sapa wong akeh. Mung kaduna tegese nurut kabeh adil utur ina kabeh. Wa akbala lan madhep sapa dun sebagian wong zalim ala badin ngatasi sebagian nyata sawuna hale tutah-tutuhan sapa ladina. Cara Jawa tutuh-tutuhan saling menyalahkan itu. Saling menyalahkan itu cara Jawa tutah-tutuhan. Antara orang dolim ketika sama-sama masuk neraka, mereka saling menyalahkan. Ya talawamu nanti kese saling maidu, sopwa alladhi na zulamu.
Wa yatakhasamu nalan saling poro padu sapa alladzina zalam. Qalu innakum kuntum ta'tunana 'anil yamin. Qalu padha ngucap sapa para pengikut. Ayil atba'u tekse pira-pira pengikut minhum saking alladzina zalamu lil madhuin maring sing diikuti. Mereka para pengikut menprotes yang diikuti pemimpin mereka. Innakum kuntum ta'tunana 'anil yamin. Innakum satamne sira kabeh kuntum mana sira kabeh tak tuna iku teko sira kabeh nek kita anil yamini saking arah sing tak anggap bener. Ain anil jihadi saking arah alat ikang kuna kang ana kita nak manukum. Iku ngrasa percaya kita kum ing sira kabeh minha saking jihad. Li halafikum krana sumpah sira kabeh. Anakum satamne sira kabeh iku alal haqi ngatasi hak. Fasaddaqna kum mongko bener kita kum ing sira kabeh wa tabana lan anut kita kum ing sira kabeh. Al makna utawa maknane ngene iki innakum adlaltumuna. Inakum saten wis sira kabeh adlal tumu iku nyesatno sira kabeh nek ing kita. Kalu padha ngucap sapa para imam, para sing diikuti ilmu tu nek sing kang para diikuti lagu maring at-tabiin. Oleh matur balam takunu mukminin, bali ora ana sira kabeh mukminin iku iman sira kabeh. Wa inna ma astuku ang mestine bener ya apa idlalu jenenge nyesatno minna sang kita anta kuntum. Umpama lamun ana sira kabeh mukminin mukmin kira kabeh farajat tu mongko bali sira kabeh anil iman sang iman ilaina maring kita. Wa ma kana lana alaikum min sultan. Wa ma kana lan ora ana iku alaikum ngatasi wa ma kana lan ora ana iku lana kedue kita alaikum ngatasi sira kabeh min sultanin utawi kemampuan apa wae. Kuwaten tegese kekuatan wa kudratin lan kemampuan nak harukum kang iso meksa kita kum ing sira kabeh alam mutabaatina ing atase anut kita. Bal kuntum bali subhanallah wa ma'al. Bal kuntum bali ana sira kabeh kauman kaum tauhina kang sesat kabeh. Dolina tik sesat kabeh miskin asbadane kita. Fa haqqo mongko dadi nyata wajib tik se wajib alena atase kita jami'an halis kabehane apa kaul rabbina. Apa titahe pangeran kita bil adabi kelan terjadine siksa. Gara-gara kita zalim maka terkena apa yang jadi titah Tuhan kita bahwa adabnya Allah pasti mengenai orang-orang zalim. E kauluhu tegese dawuh Allah taala la amla'anna jahannam minal jinnati wan nasi ajmain. Yektene bakal ngebayi sun jahannam en roko jahannam tak bayi minal jannati saking unsur jin wan nasi lan manusa ajmain khalis kabehane kabeh. Fahakku alina kaulu robbina inna ladaikun inna saat temen kita jami'an khalis kabiani ladaikuna yaktine ngicipi kabi alada baing sikso bidalikal koli kelawan mengkono-mengkono pengucapan wana sa'alan jadi terlahir anu sangi iki opo kaulu mengucapi wongake fahuwainakum mongko nyesat no ingsun kuming surah kabi almu'allalu kang den ta'lili bikaulihim klan pengucapi wongake inna kunna khawin inna saat temen kita kunna no kita khawin ayu sesat kabi kuala ta'ala fa'innahum fa innahum mungko satemene para wong kafir yauma idzin ing dalem dinane kiamat ayo mal kiamat ing dalem dinane kiamat fil adzab ing dalem siksa mustarikuna iku sekutonan kabeh utawa bareng-barengan kabeh listirakihim krana barenge wong akeh fil ghawayat ing dalem kesesatan dewe pangeran inna satemene kita kadhalik kaya mungkono-mungkono nyiksa e kama nafa'u kaya oleh nglakoni kita biha ula klan mungkono-mungkono kafir nafa'u nglakoni kita bil mujrimina klan biro-biro sing dosa ghairi haula kang sakliyane mengkono-mengkono wong sing wis kasebut. Aduh semadana wong keren ini wis niki abos. Nu'adzibuhum. Tegese nyiksa kita hum ing kufar. Atabi'a tegese ekso nyiksa wong kafir sing tukang anut minhum sing kufar wal matwalan sing dinut. Innahum satamne wong akeh haula tegese uti mengkono-mengkono wong kabeh bikori natima klan korene perkara badau kang sause iki. Kanu ana sapa ngake idzakila nalikane den ucapno lagu mare mung akeh maksude diajarkan diajarkan disyariatkan apa syariat la ilaha illallah la ilaha ora ana pangeran kang hak wujud kang ora ana pangeran kang hak wujud nah cara ki kuno kang ora ana pangeran kang wajib disembah iku wujud illallah sause kecuali Allah. Mereka itu adalah orang-orang ketika dianjurkan untuk melafatkan la ilaha illallah iku yastakbiruna iku sombong sapa ngake. Wa yaquluna lan ngucap sapa ngake a inna latariku alihatina li syair majrun. A inna ono tote kita latariku alihatina dadi wong sing ninggal pangeran kita. Fi hamzatihi ku tetep ing dalam hamzah a inna mau te opo wae takut dama kang disi opo mang kados niku kawingi lho tahqiqul hamzatin tasil terus idkhalu alifin. Li syairin krana penyair majrun kang eden. Maksudnya masa kita meninggalkan ajaran leluhur hanya karena Muhammad sing kata mereka itu syair yang majnun disairin ke dia penyair majnun ini kang idan eli ajli qawli muhammadin tegese krana muk nuruti omongane muhammad ini jari wong kafir qala ta'ala bal ja'a bil haqqi wa saddaqal mursalin
bal ja balik teko sapa Muhammad bil haqi kelan barang sing hak kelawan barang sing nyata utawa kelan barang sing abadi wa saddaq lan bener sapa Muhammad al mursalina ing wong sing diutus sedurunge kanjeng Nabi Muhammad il ja ina tekse ingkang teko kabeh bi kelan hak wa wa ta haqu alla ilaha illa wa ra ana pangeran kang hak wujud illa wa kecuali Allah innakum ladza ikul adzabil alim pun kula kula terangaken ya tetes mulai nopo waqalu nopo waqalu ya wailana hadza yaumuddin terus sekedap ini asyara bidzalika kan kalau terang no kiamat, soal kiamat itu seru, serasa delok. For dia for kiamat itu nawa seru, serasa delok. Anjing benak kiamat itu semua orang dihisap, termasuk sampean-sampean barang dihisap. Pertama sing dijaga itu jelas solat. Jadi kalau masalah ibadah mahdoh itu solat, nak masalah sosial itu asal tidak saling bunuh. Terus kalau terang akan ya. Terus ngendikane Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ngendikane. La yazalul mar'u fi fushatin min dinih malam yusib daman haroman. Bapakin malah ya. La yazalul mar'u fi fushatin min dinih malam yusib daman haroman. Seseorang itu boleh serilek-rileknya dalam beragama asal dia tidak punya masa lalu mengalirkan darah yang terhormat. Gimana cara Jawa ratau mateni wong, ratau mateni wong, ratau mateni wong mukmin atau ora oleh mateni wong sing mu'ahad atau musta'man. Ya ada aturannya lah. Jadi kalau sampean urip ora tau mateni wong iku wis cara beragama iku rilek karena vivus satin minti. Nah tentu mateni itu ada banyak sebab, di antaranya fatwa yang ekstrim. Sehingga ulama dulu itu senang diguyon sampai keterusan saiki. Dadi kabeh wong alim khase sering guyon karena memang menghindari omongan penting. Kenapa? Karena sekali omongan penting ini kadang yu'addi ilal fatwa bitakotul. Takutnya fatwa itu ekstrim, kemudian saling apa? Saling bunuh. Sehingga masyhur itu ada pepatah bahwa statement ulama atau kolamul ulama, penanya ulama itu ahaddu minas saif, lebih tajam ketimbang apa? Pedang, karena bisa menimbulkan macam-macam. Sehingga dulu banyak ulama kalau bab jinayat itu sudah tidak mau baca bab jinayat. Jinayat itu karena ya takutnya fatwanya itu ekstrim. Ada beda zaman Nabi itu kan enak ya. Sing kanjeng Nabi mesti bener ya. Musuhnya Abu Jahal CS mesti salah ya. Tukaran saiki wis gak seru. Tukaran wek kowe repot. Masih aku musuh sampean iso wae bener sampean. Wong ora tau urip ora tau seneng mbok musuhi ku piye ngono dadi. Kan gak penak. Jajal misalnya kiai tukaran mbek santri, wong mesti kan normalnya bela kiai ini, mergo luwih alim luwih bener. Tapi kan cara pandang, lha iya sing bener kok mau ngalah kan. Iso wae sing disalahno pangeran iku sing saiki wong tua tukaran mbek anak, kira-kira wong nyalahno sapa? Nyalahno wong tuane apa anake? Cara kowe dadi hakim. Wong tua kok wani anak, kualat ten mulyo ya lucu. Ini kan anak kok wani wong. Tapi wong tua kok wani anak, wong tua model opo? Terus anak wani wong tua ya anak. Model apa? Ya model milenial, model-model. Tapi potensinya itu sama-sama salah. Sehingga ulama itu dulu, mulai dulu itu menghindari. Ngendikan penting itu menghindari. Karena ya tadi takut fatwa itu. Saya ulang lagi ya. Jadi seseorang itu selonggar-longgarnya dalam beragama asal tidak pernah membunuh. Tidak membunuh darah yang seharusnya tidak terbunuh. Terus kalau masalah ibadah itu Allah ngambilnya sholat. Awaluma yuhasabu bil mar'un apa? As-sholat. Pertama yang dihisab itu sholat. Jika sholatnya lolos, maka hisab yang lainnya apa? Ringan. Jempol ngoten. Terus ada hisab-hisab yang ini kula waca. Mungkin sampean iso ngantisipasi hisab. Jadi la tazulu qadama Adam atau qadama ibni Adam yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Pertama ditanyakan dari sifat mudanya, dihabiskan untuk apa, umurnya untuk apa, hartanya dari mana, setelah mendapat untuk apa. Persoalan ilmihi madza amila bihi, terakhir setelah mendapat ilmu itu apa yang dia perbuat. Mulane ada orang tuh ilmu tidak ditakoki kowe pangeran ora dipopo takoki. Ilmu iso nglakoni, mboten gadah ilmu ya Gusti. Terus srepet to sampeyan. Dunya mboten gadah dunya. Lha opo ning dunya nggih ngentosi mati sing kuwi mon-mon aman apa?
Sebab itu orang fakir itu masuk surga lebih cepat timbang orang kaya kacek minum 500 tahun kita kok dia apa buatan gak ada nopo-nopo bisa ngaji buatan jadi gak perlu pertanggung jawaban mereka nopo sekacauan. Nah sementing kalau terang nong ya ini penting rungok nong mahsar itu maknanya itu nggon giringan terus kaya kuno maknanya bayang nggon mahsar itu maknanya tempat dihalonya semua manusia. Terus mauqif itu tempat diberhentikan, apa tempat diberhentikan. Terus di situ anda innahum mas'ulun, mereka semuanya ditanya, dihisab. Ngerungokno semuanya dihisab. Terus ngendikane Kanjeng Nabi, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Menghisablah diri kamu sekarang sebelum kalian semua dihisab. Sehingga potensi kita-kita ini umat Islam utamanya sing tau ngaji-ngaji ini. Sampean semua dihisab ini kemungkinannya kecil. Karena ketika kowe ning donya sampean sedang teni kan biasa wis donga robbana zulamna anfusana. Jadi ya Allah, saya ini benar-benar mendolimi diri kita sendiri. Karena tujuannya hisab itu taubeh. Taubeh itu mempermalukan mereka di depan umum. Seorang lagi ya, jadi semua hisab itu taubihan mempermalukan mereka di depan umum bahwa mereka orang yang buruk. Sementara kamu di dunia sudah sering ngaku orang buruk. Selain ya wis roh wong akeh maksudnya ini kan. Terus dadi kaya ngakuen apa robbana zalamna anfusana. Sehingga ngendikane Kanjeng Nabi sebuti hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Menghisablah diri kamu sendiri sebelum nanti kamu benar-benar dihisab. Sehingga umatnya Rasulullah itu kemungkinan kena hisab itu kecil sekali karena tadi sudah terbiasa menghisab dirinya sendiri. Apalagi kita kata Rasulullah, saya dikasih hadiah yang para nabi sebelum saya enggak dikasih hadiah itu. Apa itu lima hal itu? Di antaranya apa kata Rasulullah, wa utitu khawatima suratil Baqarah. Saya dikasih terakhir-terakhirnya surat Baqarah. Di surat Baqarah itu umatnya nabi dapat bonus dan ini luar biasa. Yaitu ayat Rabbana la tu'akhidna innasina wakhtona. Ya Allah, jangan hisab kami, jangan beri sanksi kami, jangan azab kami kalau saat suatu saat kita lupa atau salah. ASP nak kue urung salah, padahal mesti salah. Rai-rai ini gak mesti salah. Wes gaya perjanjian mbak pangeran Gusti. Ndak mau perjanjian dong, opo. Setiap saat saya salah langsung sepuro. Mohon buat nusa istighfar malam, mohon ini, mohon ini. Deal, deal, soalnya deal ini. Nah itu ngendikane Kanjeng Nabi senyum-senyum senenge ra karuan. Dan setiap itu dibaca oleh umatku, Allah sudah jawab qala na'am. Jadi Rabbana la tu'akhifna in nasina aw akhtana. Terus qala Allah menjawab na'am. Terus Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Nabi Muhammad jawab, Allah menjawab na'am. Sampai terakhir wa'fu 'anna Allah jawab na'am. Kemudian para kiai itu punya kiat supaya umatnya itu hafal itu. Terus jadi bahan tahlil ya, terus masalah ya. Faminhum ya, faminhum. Sing tahlil ya ora paham, sing kritik ya ora paham. Alhamdulillah itu mesti padha-padha ora kena hisab. Mergo padha-padha ora napa? Paham. Jadi ora ono barokah kaya goblok, wis barokah tenan. Mergo sing lakoni ora paham, sing kritik ora paham. Jadi kalimat yang di akhir surat Baqarah itu adalah termasuk hadiahnya Rasulullah yang tidak diberikan pada Nabi sebelumnya. Ini nomor ini. Utitu khawatima suratil Baqarah. Saya dikasih akhir surat Baqarah. Gini ku setiap doanya umat Nabi, Allah jawab, nopo na'am. Jadi ya Allah, la tu'akhidna, jangan kasih sanksi kita, inna sina au akhtona. Allah jawab, na'am. Itu satu. Terus kedua, umatnya Nabi itu kalau dosa itu tidak perlu prosedurnya harus istighfar. Banyak amalan yang menjadikan diampuni. Misalnya kafaratul majlis itu lafadznya enggak istighfar. Subhanakallahumma bihamdik misalnya. Dan banyak imatatul adza anitorik. Misalnya Nabi pernah cerita ada seseorang yang nakal. Kemudian gara-gara menyingkirkan duri di jalan yang ganggu orang lewat. Kemudian Allah memaafkan. Ada yang dimaafkan karena ngombeni anjing. Macam-macam. Kemudian ngombeni santri. Macam-macam. Sehingga potensi kita dimaafkan itu tinggi sekali karena ada sekian amal yang itu menjadi sebab ridhanya Allah Ta'ala. Malah kalau dalam dunia wali itu ada seorang wali mau ngarang kitab, kemudian tintanya itu diminum lalat, dia membiarkan tinta itu sampai lalatnya sampai kenyang, kemudian gara-gara itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali. Sehingga potensi kita dimaafkan tinggi.
terus turah turu jadi orang ngerasani wong enggak macam-macam lah. Wih, wih, insya Allah di sepuro pangeran. Jadi orang wali, jadi wali mereka kakek nopo. Turu, tidak kok. Kenapa kok turah turu wong wali? Buatin siap roh dunia Gusti. Kenapa? Dunia rusak tok, patok buatin roh Gusti. Lah, ibu yang mari swarga nopo. Ya swarga nih wong turu ya kira-kira roh. Tapi, jadi umat Nabi itu luar nopo, luar biasa. Makanya saya yang heran nih, kalau ada orang alim bikin gerakan terlalu tenanan itu keliru, biasa mawon. Turu ku ya ibadah, wae agar gak zino, gak maling, wae agar gak ngelakoni dosa gede nih, sanggup ae nopo ibadah. Karena tadi robbana la tu'akhidna innasina wa akhtana. Terus Allah jawab, nah. Sehingga kiai-kiai itu takut orang itu lupa, terus dimodifikasi sedemikian rupa jadi wiridan. Tapi alhamdulillah kok banyak yang kritik. Jadi ya biar seimbang noh. Seimbang kebaya alam demokrasi. Jadi gue lagi kecewa sampai yang kritik. Mereka insya Allah rapati paham masalah usul ini. Karena satu-satunya cara supaya orang paham itu panjang ya dijak latihan bareng-bareng. Gak ngunus malah rafaham blas. Ya tapi tadi ya semua itu resiko. Zaman Nabi Sugeng nak ono ibadah sunat dilakoni terus Nabi yo duka, kuwatire dianggap wajib. Tapi nak arah dilakoni blas Nabi yo duka wong sunat ora tau dilakoni. Jadi sudah alhamdulillah sekarang ono sing ngritik, ono sing setuju biar seimbang loh. Wong padha ora paham ya wae napa? Padha ora paham. Padahal makna ayat itu luar biasa. Rabbana la tu'akhidzna in nasina wa akhtana. Terus kedua, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ya Allah, jangan beri beban kami sebagaimana engkau memberi beban kepada orang sebelum kami. Dulu itu kalau ada orang yang salah, itu harus dibunuh oleh orang yang tidak salah. Liyaqtulal bari'u minkum al-mujrima, supaya yang tidak salah membunuh yang salah. Sehingga ketika umatnya Nabi Musa menyembah anak sapi, ijel itu, apa kata Allah? Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Kamu syaratnya tobat harus saling membunuh, yaitu orang yang terbebas dari dosa itu membunuh yang tidak dosa. Masyhur itu. Terus Allah mengirimkan mendung yang pekat, terus gelap. Ketika gelap itu, yang al-bari, yang enggak dosa, mengeksekusi yang dosa. Sekarang kan enggak, paling tangkap KPK. Berarti penjara mulai suka, sisa korupsi jake. Jadi penak lah, pokoknya zaman akhir itu penak. Pemuda saya KPK ini mulai disoal, jadi aman akhirnya. Sebuah itu yang bener nanti. Aja nih yang bener ya pangeran. Misalnya rasa KPK lah, nak kita takwa ya rasa korupsi. Kalau KPK dilemahkan nanti yang korupsi marah. Lah masih orang KPK lah, nak kita di pangeran kan ya aman karena korupsi. Kau itu aneh-aneh wah. Kau itu orang mukmin gak bakas mono. Kau itu penting itu. Nak kita di pangeran kan rasa polisi, rasa KPK, itu tetap rasa dosa. Wong di ini bek pangeran. Nah, kecuali rasa pangeran ateis lah itu masalah. Ya, tapi kan omongan ini gak populer. Padahal bener. Aneh. Jadi karena pemimpin ini terbebas korupsi, nak ono KPK, urip makmur, nak ono menteri kemakmuran. Pokoknya kuabe gue bu gantung no pejabat negara. Mengenai tahu kita mau jeblok, sak jeblok jeblok. Misalnya rasa sejahtera, misalnya menteri sosial harusnya gini gini. Nggak ono korupsi salah ya KPK. Nggak ono ono raka keamanan salah polisi. Seneng aja nyala nopo. Gue sekali-kali nggak gue tahu kan. Nak ono adab itu mergo dosa yang sudah kelewat. Ya tapi kan gak mungkin ngomong bernegara gitu. Tapi atas nama iman bahasa kita seperti itu. Kalau atas nama bernegara emang kita butuh polisi, butuh tentara, butuh KPK. Tapi atas nama iman ya tadi kalau kita diberi sanksi Allah itu rata-rata dari kafima kodamat ya daga itu pasti ada salah yang pernah Anda apa lakukan. Ya, tapi sudahlah ini zaman sudah seperti ini. Sanut ya, anut umumnya wong akeh. Kalau terang kembali masalah hisab ya. Hasibu anfusakum qabla antu hasabu. Kamu menghisaplah diri kamu sebelum kamu dihisab. Misalnya saya sebagai ulama, tentu hisab terberat saya itu kitmanul ilmi, menyembunyikan apa? Ilmu. Karena ilmu kalau disembunyikan tuh bahaya sekali. Bayangkan di alam fisik. Misalnya ada orang berkebutuhan pada kemaksiatan, terus di situ ditulis bar, karaoke misalnya. Orang bisa ke sana karena ada tulisannya, ada WA-nya, ada alamatnya. Kemudian ketika Anda bisa fatul qorib, tidak ada tulisannya. Harusnya Anda juga nulis ahli fathul qorib, ahli fathul mu'in, atau ahli jal-jalut, tulis saja ahli primbon. Enggak apa-apa, tulis saja.
penerus Ronggo Warsito, tulis saja. Zaman gendeng, nara melok gendeng, rakeduman, tulis saja. Tapi barokahnya tulisan itu kan orang bisa tahu. Makanya kenapa banyak orang sufi yang sudah menyembunyikan diri, wanain nakal-nakal, karena dia disalahkan Allah, karena menyembunyikan ilmu. Saya itu orang yang senang tertutup, kecuali masalah ilmu. Saya mau mengajar terbuka seperti ini. Karena tadi, awal dari dikenalinya kemakrufan adalah dimaklumatkan. Awal dari dikenalinya keburukan juga karena dimaklumatkan. Betapa celakanya kalau kemungkaran dimaklumatkan, sementara kebenaran tidak dimaklumatkan. Makanya Mbah Mun itu sampai berfatwa, Mbah Mun guru saya itu. Nak ono masjid, ono menara ini Mbah Mun duko. Masjid kok ono menara ini, wajib ono. Dulu saya iskal, kenapa menara jadi wajib. Tapi setelah saya tambah angan-angan, secara fikih jelas tidak wajib. Tapi coba bayangkan, misalnya ada bar, lampunya tinggi, orang dari jauh tahu itu bar. Sehingga kalau mau maksiat, misalnya ingin ke sana. Sekarang misalnya masjid gak ono menara ini, ada orang ingin sholat, ono masjid tahu orang. Tapi baru kayak ada menaranya kan, tahu. Intinya semua kebaikan itu harus dimanarohkan. Makanya manaroh itu dari kata nur. Dimenarakan, dari kata nur, dari kata dicahayakan, dimaklumatkan. Sehingga mulai dulu lama itu meskipun do humul, humul itu menyembunyikan diri. Tapi kalau masalah ilmu mereka membuka diri. Nah, coba kalau misalnya ngaji seperti saya ini, saya tidak terang-terangan jadi orang alim. Sebetulnya tidak baik. Kalau kamu ujub, sombong, aku orang alim itu tidak baik. Tapi kalau kita kan tidak karena ujub tadi, harus memaklumatkan. Coba berapa bapak-bapak yang tertolong nyari dan ketika istrinya hamil, gara-gara tulisan kadang yang nolong itu, bidan, ya kan, dokter gigi, atau kalau nggak dokter, ya ahli gigi. Ahli gigi itu yang dipasang tanpa medis ini. Nggak kamu menjadi tahu karena apa, coba, tulisan. Tapi kenapa kebaikan tidak seperti itu? Harusnya sampean itu tulis saja, misalnya sampean nggak alim, saja, maklar orang alim. Siap menyalurkan ke tempat-tempat orang alim. Coba TKI tenaga kerja itu. Mereka tahu Korea, Hong Kong karena tulisan penyalur tenaga kerja. Tulis saja rumah kamu penyalur ke orang alim. Nanti antar kebeduan. Kalau ada orang tanya, maksudnya gimana? Kalau butuh orang alim, tak antarkan. Oh ya sudah, itu kalau se-Indonesia, itu luar biasa. Jadi yang ngajinya dulu Fathul Qorib sampai bab sholat itu saja. Ahli Fathul Qorib sampai bab sholat. Terus saja dalam kurung pemahaman pas-pasan. Lu coba dokter itu kan fair. Kalau ilmunya pas-pasan tulis dokter umum. Kalau dia merasa pinter dokter spesialis. Dan itu menjadi orang tahu. Tulis saya kan ahli sarap. Nah. Lu boten ini boten guyon itu betul. Makanya saya ini termasuk orang yang menyembunyikan diri. Tapi kalau bab ilmu enggak. Sehingga nyun sewu saya tidak sombong, banyak gus-gus alim yang ngaji saya Jamul Jam, yang ngaji Mahalli, padahal itu kitab tersulit di pondok. Tapi gara-gara saya sering cerita, saya pernah ngaji Jamul Jam sama Mbah Mun, saya pernah mentakriri kitab ini, hanya banyak yang ngaji saya. Kalau tanpa itu kan saya, mereka tidak tahu. Ya sampai nggak apa-apa kalau menyaingi saya, tulis saja di rumah kamu, ahli Jamul Jam. Barang diparani ahli apa? Ahli jilid. Maksudnya kalau kitab kamu rusak, bawa sini. Ya, nah, sehingga syarat utama jadi nabi itu sebetulnya memaklumatkan diri. Ya saya ulang lagi, pertama nabi jadi nabi syaratnya apa? Memaklumatkan diri. Sehingga pertama beliau jadi nabi naik gunung Sofa, kemudian ya maksara Quraisyin halumu ilayya, wahai orang Quraisy ke sini. Terus nabi mulai manggil satu-satu, ya bani Abdi Amanaf ke sini, ya bani Fihir ke sini. Terus saya ini adalah an-nadzirul mubin. Saya sekarang diangkat jadi nabi. Terus Abu Lahab marah-marah, tabanna kaya Muhammad alihada jamak tanah. Muhammad kamu itu orang sial, kita enak-enakan tidur gara-gara kamu manggil, kita datang ternyata hanya untuk urusan seperti ini. Makanya terus ada tabat ya ada abi, labi watab. Tapi yang iman kemudian tanya, Muhammad kalau kamu setelah jadi nabi, misinya apa? Saya diutus Allah untuk kamu menyembah Allah, tidak boleh menyekutukan Allah. Dan Allah memerintahkan kamu afaf, afaf itu meninggalkan zina, meninggalkan maling, gini-gini. Coba kalau Nabi tidak memaklumatkan diri, jadi Nabi sekelunak-kelunus. Ketemu wong monggo, njih. Jadi ketemu dia, njih. Sengerti nak Nabi ku sobo. Sehingga orang-orang yang humul, yang menyembunyikan diri, itu di bab ulama masalah besar itu. Karena ciri utama dosa adalah kitmanul ilm. Makanya Nabi sitik amanat tablek fatona. Tablek itu lawan katanya apa?
kitman. Makanya saya ngaji di mana-mana, saya di Jakarta ngaji, di sini ngaji, di Pasuruan.